tahun 2020. Kali ini kita akan bawakan dua aplikasi probiotika untuk peningkatan produktivitas jadi kali ini akan dijelaskan perpanjangan jabatan dari probiotika di mana untuk peningkatan produktivitas dan juga jabatannya juga memiliki Silakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi, bahwa judul yang diberikan kepada kami adalah aplikasi probiotik Rika untuk peningkatan produktivitas tambak ramah lingkungan. Ini tambaknya seperti itu, bagaimana probiotiknya ada 3 jenis, yaitu ada Rika 1, Rika 2, Rika 3, atau Rika Super, Rika Grow, dan Rika Nitro. Lanjut. Kalau kita cerita tentang budidaya ramah lingkungan, kita mestinya paham bahwa yang dikatakan ramah lingkungan idealnya atau jalur hijau yang berupa hutan mangrove harusnya berdasarkan pasal 27 Kepres 32 tahun 90 ini yang dikatakan ramah lingkungan harusnya 130 dikali pasang surutnya. Jadi apabila pasang surut di daerah Bapak-Ibu sekalian sekitar 1,5 meter, mestinya idealnya lebar mangrovenya harusnya ada 200 meter. Kemudian air masuk dan keluar berbeda. Itu yang ada rumah-rumah kecilnya menunjukkan bahwa itu adalah rumah-rumah jaka tambak. Jadi itu adalah saluran pembuangan, sedang yang tidak ada rumah-rumah. Ini idealnya yang disarankan dan yang diharapkan oleh almarhum Pak Ali Purnomo tahun 2004. Ini kenangan-kenangan beliau sebagai nenek moyangnya udang gundu kalau di Indonesia. Lanjut, kenapa mangrove tetap diperlukan? Sebenarnya kami dari Balai Riset Perikanan Budidaya Arbaya dan Penyuluhan Perikanan di Maros telah meneliti puluhan jenis Teri. Saya kira kalau menyebut nama Latin akan sulit untuk bapak-bapak pembudidaya. Silahkan lihat gambarnya saja. Kalau dari namanya ada orang katakan kali-kali ini orang-orang Sulsel. Tapi ada juga yang orang Jawa Timur bawah. Evanatorium inulivolicum. Jadi kalau orang Jawa Timur yang diingat inul adalah inul daratista ya. Tapi ini bukan inul daratista. Tapi inulivolicum. Ini sebenarnya namanya seruneng kalau di Jawa Timur. Sedangkan di Kabupaten Selayar ini namanya opasanda. Ini berfungsi untuk antivibrio di dalam tambak. Jadi sederhana sekali. Apabila ada udang yang ekornya kritis, kita ambil saja ini untuk ditancapkan di dalam tambak supaya terendam, diikat di bambu-bambu, sehingga kalau layu dia akan dimakan oleh udang dan ini berfungsi untuk antivibrio. Lanjut, yang jadi masalah apapun usaha kita, tapi kenapa udang masih tetap mati juga di tambak? Apa masalahnya? Apakah karena budidaya yang tidak ramah lingkungan? Ataukah tambaknya tanahnya sulfat masam? Mungkin untuk orang di Jawa jarang mengalami tambak-tambak yang tanah sulfat masam. Tapi di Sulawesi Selatan, apalagi Pantai Timur, kemudian di Kalimantan, hampir seluruh area Kalimantan, Aceh,
Ini rata-rata sebagian besar adalah tanah sifat masam. Ini juga bisa mematikan udang. Nampaknya aneh. Kenapa tanah tambak bisa mematikan udang? Ya, kalau kita ingat biogeochemical, maka apa yang terjadi dalam tanah akan terlepas ke dalam air. Dan itulah yang terjadi. Sehingga terjadi kemasaman di air dan akhirnya mematikan udang. Hal lain, agro input yang berlebihan. Apakah kelebihan pakan? Apakah kelebihan pupuk? Ini menyebabkan munculnya zat-zat beracun yang timbul akibat plankton-plankton beracun gara-gara kelebihan pupuk urea misalnya. Ada orang yang berpikir 50 kilo udangnya tumbuh lambat. Jadi ada yang petanda yang salah pengertian sehingga menebar hingga 1 ton per hektar. Tapi akibatnya mereka lupa bahwa urea itu pada akhirnya akan menjadi racun di dalam tambak. Akibatnya udang maupun bandengnya bahkan sering mengalami kematian. Kenapa mati? Karena yang tumbuh bukan plankton yang diharapkan, melainkan plankton yang malah beracun. Golongan dari blue-green algae atau plankton hijau biru. Kemudian adanya penggunaan bahan kimia, pestisida, antibiotik. Ini semua sudah dilarang. Tapi kalau kita jalan-jalan ke tambak, ada kalanya masih bisa kita dapatkan pakai pestisida. Ini apakah namanya pristan, bentang, tiodan, tritian, mungkin masih ada. Apalagi di daerah Kalimantan Timur. Kalau kita tanya, ternyata sumbernya dari mana? Dari Malaysia. Jadi di Indonesia dilarang, ternyata mereka dapatkan dari luar. Itu adalah kendala yang dialami oleh masyarakat pembudidaya. Harapan mereka dengan menggunakan ini diharapkan udangnya bisa hidup. Tapi mereka tidak sadar efek dari pestisida sendiri bisa berlanjut selama 20 tahun. Kemudian, bila produksi ditingkatkan, ini juga yang dilupakan, limbah pasti meningkat. Ini kesalahan pembudidaya pada umumnya sederhana. Kalau pada musim tanam sekarang, dia menebar 10.000 ekor udang, bibit. Bisa memanen 100 kg udang. Kemudian dia berpikir, seandainya saya menebar 20.000 ekor bibit, mungkin bisa dipanen 200 kg udang. Secara matematik, iya, oke. Tapi itu adalah keliru. Itu adalah yang diperlukan ilmu biologi, bukan matematika. 10.000 bisa panen 100 kilo, jangan-jangan menebar 20.000 panennya 0 kilo. Karena udangnya mulai terkena penyakit. Kenapa demikian? Ini adalah contoh kasus jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Ya, sama dengan kasus virus corona. Kalau kita makin dikit, makin bergerombol, artinya risiko terkena virus besar. Sama juga dengan udang. Kalau makin padat penebaran, risiko terkena penyakit juga sama besar. Selain itu, kalau kita menggunakan pakan, otomatis akan menimbulkan limbah. Penurunan mutu lingkungan, BR maupun lahannya. Akibat bahan organik yang berlebih, dia akan memicu berkembangnya organisme patogen seperti parasit, bakteri, virus, dan itulah sebabnya kenapa pada akhirnya muncul penyakit. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang perlu probiotik, terutama probiotik lokal yang merupakan endemik dari Indonesia. Air, baik bahan organik, H2S, amonia, nitrit, maupun bakteri vibrio. Lanjut, next. Ini contoh kasus, kenapa tadi saya katakan tambak sulfat masam juga mematikan udang. Ya, ini apabila tambak sulfat masam dikeringkan, inilah yang muncul. Terjadi bercak-bercak merah, ini adalah senyawa besi. Ini juga pada akhirnya kalau ini diangkat ke pematang, pada suatu saat terkena air hujan, jadi air di tambak akan menjadi asam. Lanjut. Kita beralih pada bagaimana persiapan tambak ramah lingkungan. Yang jelas kita perlu keduk teplok, pembajakan tanah dasar. Itu adalah semua budidaya akan seperti itu. Kemudian pembuangan gundukan tanah di tengah tambak, terutama tambak tanah sulfat masam. Ini banyak terjadi di Kaltim. Di sana banyak tambak, ukurannya luas sekali, bahkan puluhan hektar. Satu petak bisa 10 bahkan 80 hektar, satu petak.
tapi ternyata di dalamnya penuh gundukan tanah yang menonjol di atas air. Nah, ini sangat berisiko karena keluhan tanahnya tanah masam. Nah, ini apabila terkena hujan, maka yang teroksidasi tadi akibat kena matahari, setelah kena hujan dia akan menyebabkan kemasaman di dalam tambak. Ini juga merupakan penyebab kematian udang. Yang kadang orang hanya berpikir matinya udang hanya karena penyakit, padahal tidak selamanya benar. Kemudian perlunya perbaikan pematang tambak. Dan jika memang perlu, lakukan pelapisan dengan kapur. Kemudian pemberantasan hama yang masih bisa dibenarkan sekarang tinggal pakai saponin ataupun kapur bakar. Jadi bukan lagi menggunakan pestisida. Kemudian pengeringan tanah, ini perlu dilakukan setelah pemanenan udang. Ini fungsinya untuk oksidasi bahan organik. Kemudian reklamasi atau remediasi tanah tambak, ini sangat diperlukan terutama di tambak-tambak masam yang tadi saya beri contoh apabila dikeringkan tanahnya merah. Artinya reklamasi adalah pengeringan dan pembilasan berulang hingga tidak merah kembali. Kemudian pembajakan khusus di tambak tanah yang terbiasa menggunakan pestisida. Yang tadi saya katakan efek dari pestisida bisa sampai 20 tahun kalau kita hitung dari half time-nya. Ini bisa juga diatasi, paling tidak bisa ditaburkan sekam padi yang dibakar. Ini bisa menambah kebutuhan silikat yang ada di tambak tersebut. Kemudian pemupukan sesuai kebutuhan. Idealnya untuk makroalga, untuk mikroalga tumbuh secara alami dan bagus, dibutuhkan rasio antara karbon, nitrogen, dan fosfor sekitar 106 dan 16 banding 1. Terlepas dari kebutuhan silikat, karena biasanya ini tambak selalu mendapatkan air dari laut sebagian besar, sehingga silikat tidak sekami pertimbangan di sini. Biasanya kalau kita menggunakan pupuk SP36, ini sebagai pupuk dasar cukup 50-100 kg per hektar. Saat kering boleh, tapi pupuk urea dibutuhkan jumlah yang sama tapi saat tambak sudah berair. Kemudian pengisian air, ini sebaiknya 2 minggu sebelum penebaran benur. Dan tentunya sumber airnya berasal dari sumber air yang bersih. Jangan dari lingkungan yang sudah tercemar, misalnya tercemar oleh limbah dari kapal laut, ada solar, ada limbah-limbah dari pabrik, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jangan mengisi tambak di awal pasang, karena di situ akan didapatkan banyak bakteri patogen. Kami dapatkan bisa kepadatannya mencapai 1000 sel per mililiter air pada saat awal pasang. Sehingga sebaiknya kita menunggu dulu 1-2 jam kemudian. Ini untuk kasus persiapan tambak di tambak tanah. Mungkin untuk tambak-tambak yang lebih tinggi sistemnya, misalnya pada tambak semi intensif atau intensif yang menggunakan HDPE ataupun menggunakan beton, tentunya ada cara pembersihan yang lain yang tentunya menghilangkan semua lendir-lendir yang mungkin menempel, karena lendir itulah di situ tempatnya bakteri vibrio. Lanjut, untuk kita ingat bahwa tambak ramah lingkungan tidak boleh menggunakan bahan kimia berbahaya, tidak boleh menggunakan pestisida, tidak menggunakan antibiotik. Ini bahan kimia berbahaya dan pestisida menyebabkan tanah kurus, baik prestan, tiodan, tritian, aquadin, dan sebagainya. Serta antibiotik tentunya tidak akan bisa digunakan di tambak tradisional atau tambak ekstensif, hanya di tambak-tambak intensif. Dulu yang pernah ada yang melakukannya menambahkan ke dalam pakan, tapi sekarang nampaknya sudah membaik. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi, karena kalau kita pakai jenis-jenis macam kloramfenicol, nitrofuran, dan sebagainya ini, kedepannya mungkin bisa ditolak dari negara pengimpor. Pernah kejadian dulu, dikembalikan udang kita gara-gara mengandung zat-zat ini. Kemudian saponin dan kapur masih bisa digunakan di dalam tambak. Sedangkan kaporit ini sekarang menjadi tanda tanya, walaupun sebagian pembudidaya masih menggunakan juga untuk pemberantasan bakteri. Tapi kenyataan yang kita lupakan bahwa kaporit pada akhirnya memang benar menekan bahan organik. Tapi yang dilupakan, dia menimbulkan lendir di bagian dasar tambak. Dan akibatnya apa? Ini pula yang nanti akan menjadikan masalah. Yang jadi masalah berikutnya, kaporit akan bereaksi dengan amina. Yang pada akhirnya menjadi kloramin yang juga bisa beracun bagi udangnya.
Lanjut. Jalan penggunaan kapur. Kita persiapan tanda diharapkan kapur yang digunakan adalah kapur bakar atau CAO. Jangan menggunakan kapur bangunan. Ini yang biasa pembudidaya mengatakan, Pak, kenapa tambak saya menjadi keras dasar tambaknya? Ternyata yang dipakai bukan kapur bakar, tapi kapur bangunan. Ini kekeliruan. Sedangkan pada saat budidaya, sebaiknya yang digunakan hanya dua jenis, yaitu kaptan atau dolomit. Cuman kalau kita targetnya untuk mengendalikan alkalinitas dan pH, maka dolomit akan lebih baik. Dia punya efek dua molekul dibandingkan kaptan, artinya dua kali lipatnya. Ini di Lamrisang, Pindrang, kami memiliki ada namanya itu rumah probiotik Rika. Jadi di sana kita melakukan kultur probiotik. Lanjut. Kemudian untuk tambak ramah lingkungan yang berikutnya adalah tidak menebar benur bermutu rendah. Hanya menebar benur bersertifikat pada tebar sesuai daya dukung lingkungan. Jadi benur harus bebas patogen. Dan pada penebaran tentunya sesuaikan lingkungan atau kondisi tambak masing-masing. Misalnya tambak bekas bakor akan berbeda dengan tambak bekas api-api. Mungkin berbeda pula dengan tambak bekas nikah. Dan ini akan tentunya berbeda dengan tambak beton dan tambak ADPE. Ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dan pada kondisi tambak yang kebetulan terlalu banyak klekat tumbuh, maka mau tidak mau, kita perlu mencoba dengan polikultur bandeng. Karena harapannya bandenglah yang manfaatkan klekat. Tanpa dimanfaatkan oleh bandeng, maka klekat tadi akan mengapung dan pada akhirnya mati dan justru membahayakan bagi udang yang dipelihara. Lanjut. Tambak ramah lingkungan yang berikut, yang kita tidak perlu juga lupakan, terutama di tambak intensif, biasanya orang berlebihan menggunakan pakan. Pakan yang berlebih menyebabkan sisa pakan, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada kualitas air. Kenapa? Kalau kita mau menambah jumlah pakan, kita mesti ingat bahwa udang, apabila kita jala dan terdapat yang molting melebihi 20%, artinya kita bukannya menambah pakan. Memang kalau versi petambak, udang molting berarti akan tumbuh. Tapi itu benar, cuma nanti setelah 36 jam. Ternyata udang yang molting itu puasa selama 36 jam. Ini yang kadang kurang dipahami oleh pembudidaya. Mereka yang berpikir udang molting berarti mau tumbuh. Nah inilah kesalahan yang pernah terjadi dan pernah dialami petambak di Kabupaten Selayar. Dia menambahkan jumlah pakan, akhirnya tidak lama kemudian malah melapor bahwa udangnya mati karena kena penyakit. Karena itu tadi kesalahannya, bukannya menurunkan malah menambah. Jadi harusnya turunkan dulu, nanti setelah 2 hari baru ditambah kembali. Akibatnya, akibat limbah organik tadi menimbulkan peningkatan amonia, nitrit, H2S, dan memicu berkembangnya virus maupun bakteri. Sehingga udang pun mudah sakit. Kemudian, yang selanjutnya adalah mengganti air sesuai kebutuhan udang. Bukan atas dasar kesempatan petambak. Ini yang kadang dilupakan juga oleh petambak. Bahwa tidak selamanya mengganti air itu berarti akan memperbaiki kualitas air dalam tambak. Bisa jadi air dari luar bisa jadi lebih buruk. Contoh soal mengganti air pada saat air surut. Ini pernah kejadian. Hanya alasannya dia punya pompa. Jadi berani mengambil air saat kapan saja. Mengambilnya air laut memang. Tapi di saat surut sebenarnya kandungan bakteri patogennya bisa melebihi 10 pangkat 3 sel per mililiter. Kemudian yang diperlukan berikutnya adalah perlunya tandon atau reservoir dan biofilter. Seandainya ada petakan yang cukup untuk itu. Tapi kalau ini pada tambak intensif maupun super intensif tentunya wajib. Bukan lagi sekedar boleh, tapi wajib memiliki tandon reservoir air bersih. Dan tandon pembuangan dan proses instalasi pengolah air limbah. Itu statusnya sudah wajib kalau bagi tambak intensif. Dan yang tidak kalah pentingnya yang mudah bagi masyarakat adalah memperhatikan warna air tambak. Karena ini menentukan kualitas air tambak. Pupuk susuan, apakah SP36, apakah urea itu diperlukan di setiap 5 hari atas dasar perkembangannya plankton. Jumlahnya tergantung dari kondisi warna airnya. Lanjut. Kira-kira kenapa sih udang sakit? Udang sakit
yang kita notasikan dengan D, disis, merupakan dari resultante dari udang yang lemah. Kemudian ditambah adanya patogen, patogennya bisa virus, bisa bakteri. Udang lemah bisa karena pasca larvanya terlalu kecil. Misalnya standar untuk udang windu dibutuhkan PL12. Kalau hatchery sudah menjual baru PL7, kendalanya adalah ekor udang saja belum terbuka. Jadi udangnya ini tergolong udang lemah. Makanya ini sangat rawan terkena patogen. Lebih parah lagi kalau lingkungannya memburuk. Makanya di sini L-nya L kuadrat. Kenapa L kuadrat? Karena lingkungan yang pertama bisa akibat dari panas sulfat masam, bisa mematikan udang secara langsung akibat tadi setelah hujan. Dan L yang kedua, lingkungan yang kedua, memburuknya kualitas air akibat limbah pakan yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan bahan organik, H2S, amonia, dan sebagainya. Makanya ini efeknya ganda. Jadi idealnya, mestinya kita bisa mencegah penyakit dengan cara manajemen lingkungan, misalnya dengan aplikasi probiotik Rika. Di sini kita pisahkan antara udang dengan patogennya. Jadi agar udang bisa tidak terserang patogen, lingkungannya lah diperbaiki. Karena kalau kita ingat prinsip budidaya, bukan budidaya ikan, aquakultur. Saya kira di IPB juga ada aquakultur. Aqua itu air, kultur itu budidaya. Jadi tidak ada ceritanya budidaya ikan, yang ada adalah budidaya air. Airnya kita budidayakan, kita bersihkan, barulah air, ikan ataupun udangnya numpang hidup. Saya kira lanjut. Ini kira-kira seperti ini. Kalau sudah terlanjur, ya, contoh soal pengaturan itu di pinggir pematang, itu adalah keterlanjuran. Tambaknya sulfat masam, kita sudah ada budidaya, yang bisa dilakukan hanya menabur kapur dolomit di sekeliling pematang. Ini harapannya untuk mencegah penurunan pH apabila hujan. Ini persiapan tambak melalui misalnya keduk tepo, kemudian pengapuran, kemudian cek bagaimana kondisi tanahnya, potensi kemasamannya, bagaimana aklimatisasi udangnya, pengecekan pH dan sebagainya, ini menentukan keberhasilan dari budidaya. Lanjut. Terus. Jadi fokus kami sekarang adalah bagaimana menggunakan bakteri probiotik. Yang jelas probiotik ini adalah bakteri yang baik. Di alam ini ada dua bakteri. Yang satu kelompok yang baik, satu kelompok lagi yang kurang baik atau patogen. Ini yang baik ini tentunya dia lebih aman, tidak patogen, tidak terakumulasi dalam rantai makanan, mudah diperbanyak, dapat membunuh dan menekan virus herbivore, dapat berfungsi sebagai bakteri pengurai, memperbaiki kualitas air, dan juga memperbaiki pencernaan udang, serta dapat dipakai untuk pengendalian patogen secara bersama-sama. Lanjut. Ini kira-kira bakterinya warna-warni, jadi bukan hanya plankton yang warna-warni, bakteri pun warna-warni. Itu yang merah, bakteri yang berasal dari mangrove. Yang agak kuning berasal dari sedimen tambak. Yang putih itu dari, yang kuning dari sedimen laut. Yang agak putih dari tambak. Lanjut saja. Kira-kira kenapa kita butuh 3 jenis bakteri? Karena fokus utama kita adalah bagaimana probiotik mampu untuk memproses sisa-sisa limbah organik menjadi amonia. Ini bakteri probiotik Rika 1. Namun kalau ini dipakai terlalu sering, misalnya dipakai sampai 4 kali, ada risiko amonia menjadi berlebih. Jadi pemakaiannya probiotik Rika 1 hanya 2 kali dipakai, kemudian diganti menjadi Rika 2 untuk memproses amonia menjadi nitrit. Jangan lupa warna merah ini, baik amonia maupun nitrit masih beracun bagi udang. Jadi diperlukan bakteri yang ketiga, yaitu probiotik Rika 3 untuk mengubah nitrit menjadi nitrat yang menjadi substansi yang lebih aman. Yang tadi saya katakan, kalau orang menggunakan pupuk urea berlebihan, yang dilupakan adalah urea pada akhirnya menjadi amonia yang merupakan seteracun juga bagi udang. Jadi mau tidak mau kita harus memproses semua yang tersisa di dasar tambak untuk menjadi nitrat, baru menjadi aman untuk perkembangbiakan fitoplankton yang dibutuhkan udang. Lanjut. Terus. Nah inilah jenis bakteri probiotik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Paya dan Penyuluhan Perikanan Maros yang kita beri singkatan RIKA. RIKA ini singkatan nama balai zaman dulu.
yang berarti Research Institute for Coastal Aquaculture. Kami saat ini dari seleksi 4.225 isolat yang punya peranan baik, akhirnya kita sequencing dengan 16 sRNA. Kami dapatkan untuk sementara ini, kami dapat 5 jenis, yaitu Brevibacillus laterosporus, ini berasal dari tambak. Kita namakan Rika 1 atau Rika Super, ini fungsinya untuk mengurai bahan organik, mengubah H2S, dan juga untuk antifibrio. Kemudian yang kedua adalah Seratia marquescens, ini asalnya dari daun mangrove, yang kami namakan Rika 2 atau Rika Grow. Ini fungsinya selain untuk pertumbuhan udang, juga tadi untuk mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian Pseudotromonas sp, Edip 1, ini berasal dari sedimen laut. Ini kita namakan Rika 3 atau Rika Nitro, ini yang berfungsi untuk mengubah nitrit menjadi nitrat. Jadi pengendalian dari bakteri ini yang harus tiga-tiganya dipakai secara perkiliran. Sedangkan Bacillus subtilis dan Bacillus leucoformis kami peroleh dari makroalga. Kami namakan Rika 4 dan Rika 5, ini yang bisa berfungsi untuk alternatif Rika 1 maupun yang Rika 2. Lanjut. Secara praktis, cara kultur dan aplikasi bakteri probiotik Rika ada seperti berikut. Yaitu pertama, kita misalnya membutuhkan campuran sekitar 20 liter. Jadi yang kita perlukan 1000 gram dedak halus ditambah 400 gram tepung ikan dimasak bersama 20 liter air tambak. Kenapa air tambak? Untuk memudahkan. Karena biasanya ditambak suka sulit mendapatkan air tawar. Jadi pakai air tambak saja langsung, itu yang kita gunakan dan dimasak. Kenapa perlu dimasak? Ini sengaja saya tekankan di sini. Karena banyak orang melakukan kultur bakteri probiotik tapi tanpa menggunakan air yang dimasak. Ini sangat berbahaya. Kita khawatir air yang tidak dimasak tadi bisa mengandung bakteri. Salah-salah sehingga yang tumbuh bukannya bakteri yang kita harapkan, tapi mungkin saja yang tumbuh bakteri yang lain. Ada juga orang yang mencoba memasak dengan air kran, air pam yang mengandung kaporit. Kalau keluar dari kran masih berbau kaporit, digunakan untuk memelihara probiotik. Bisa jadi probiotik yang mati duluan karena kena kaporit. Jadi itu sebabnya kami tetap merekomendasikan untuk menggunakan air tambak saja, lebih praktis. Jadi tadi 1000 gram dedak, 400 gram tepung ikan dimasak bersama 20 liter air tambak hingga mendidih sekitar 5-10 menit, kemudian matikan api. Kemudian baru masukkan molase sebanyak 500 gram. Dan kalau tidak ada molase bisa juga diganti dengan gula, gula merah atau gula pasir. Tapi kalau ada molase lebih bagus. Kemudian masukkan 100 gram ragi roti dan diaduk terus. Campuran ini didinginkan hingga suhu sekitar di bawah 40 derajat. Setelah dingin baru tambahkan probiotik. Apakah kita kultur dalam satu ember yang tadi ataukah yang lebih besar? Yang jelas kalau kita mengkultur 20 liter campuran sebaiknya menggunakan ember yang minimal 30 liter volumenya. Kenapa? Karena bakteri yang kita gunakan ini tergolong bakteri fakultatif aerobik. Artinya dia tetap membutuhkan space untuk adanya oksigen. Jadi agak beda dengan bakteri vibrio tadi yang penyebabnya fakultatif anaerobik. Jadi ini sengaja harus kondisinya aerobik. Kemudian ini diaerasi secara terus-menerus dengan aerator AC/DC. Setelah 2-3 hari, tambak sekitar 2-10 liter per hektar tambak. Ini tambak ekstensif atau traditional plus. Sedangkan tambak semi-intensif bisa lebih tinggi. Kebutuhannya bisa 20-50 liter. Bisa per minggu juga tidak masalah, tapi begitu intensif diperlukan per 3 hari. Begitu super intensif dibutuhkan per 2 atau 3 hari dan ada penambahan. Penambahannya adalah penambahan molase sebanyak sekitar 2-3% dari total pakan yang diberikan per hari. Lanjut. Ini kira-kira memasaknya, saya kira tadi sudah saya jelaskan. Jadi ya, yang jelas tetap butuh kompor dan butuh ember, butuh pengaduk dan sebagainya. Lanjut. Ini disimpan di ember-ember tertutup yang dilepas. Bisa disimpan di dalam
sedikit-sedikit kecil untuk di lokasi yang agak jauh. Kalau di Vietnam ini sudah berlaku ada namanya koperasi probiotik, jadi kelompok yang membutuhkan tinggal ambil saja. Pada saat ambil gratis, nanti saat panen baru ditagih. Ini di Vietnam. Lanjut. Nah, ini bakterinya seperti ini. Dulu kita namakan Rika 123 yang sebelah kanan. Kemudian sekarang namanya berubah menjadi Rika Super, Rika Kru, dan Rika Nitro. Itu yang di bawah adalah rumah probiotik Rika yang ada di Kelurahan Landrisang, Kecamatan Landrisang, Pindrang. Lanjut. Ini kondisi air tambak yang bagus, pasti kan cara praktis untuk petambak mendeteksi air tambaknya bagus atau tidak. Lanjut. Ya, secara umum warna air seperti ini. Artinya kalau warnanya yang di atas itu hijau muda atau kuning, ini artinya kekurangan pupuk, cenderungnya pupuk SP36. Kalau warna yang diharapkan adalah yang antara hijau tua, biru, itu artinya ada udang keropos dan mulai muncul plankton-plankton beracun dari jenis blue green algae. Apakah Sclerotaria, apakah Anabaena, ini juga penyebab munculnya udang keropos. Kemudian kalau hijau pekat seperti hijau botol, itu lebih berisiko lagi. Artinya ada plankton beracun yang berasal dari air tawar. Namanya ada mikrosistis, itu juga bisa menyebabkan kematian udang. Biasanya kalau pada kondisi ini, kalau air kita pegang seperti lengket, ini berarti ada zat-zat racun di situ. Dan kalau kita cek videonya sudah bisa dipastikan lebih dari 10^3 sel per mililiter. Sebaliknya kalau warna air hingga coklat artinya tambak kekurangan urea. Tapi kalau coklat merah berarti ciri khas tambak di daerah tanah sulfat massal. Dan kalau air tambak bahkan sampai hitam artinya maaf saja, pembudidayanya malas angkat lumpur tambak. Lanjut. Kira-kira seperti apa kinerja tambak tradisional dengan kepadatan udang windu 2 ekor per meter persegi? Ini adalah status di Sulawesi Selatan. Mungkin di Jawa yang dibilang tradisional kepadatannya lebih tinggi karena kondisi di Jawa tidak ada masalah tanah sulfat massal. Ini sengaja kami tes pada saat kasus wet spot syndrome. Saat wet spot syndrome virus, kita sengaja cek di tambak yang terkena WSSV. Yang kita beri probiotik ternyata bisa 4 kali lipatnya produksinya. Walaupun secara umum memang SR-nya masih rendah, tapi tetap dia lebih tinggi. Nya dites kembali di tambak yang lain, di daerah Pangkep, daerah Pindrang, hasilnya tetap bisa 2-3 kali lipatnya. Namun dengan kepadatan yang lebih tinggi, 8 ekor atau 10 ekor, tentunya peningkatan 1,5 kali lipatnya sampai 2 kali lipat. Dan pada kepadatan lebih tinggi dengan udang windu 20 ekor, masih bisa meningkat 30% daripada tambak probiotik. Dan ini sudah kami coba juga di udang faname, ternyata juga meningkatkan produksi bisa 50%-nya kalau kepadatan 6 ekor. Untuk kepadatan yang sampai 300 ekor pun sudah pernah kami coba, bahkan 1000 ekor. Ternyata probiotik Rika ini tidak kalah dengan probiotik impor yang serbuk yang harganya melebihi 1 juta rupiah per kilogram. Lanjut. Kira-kira dari hasil ini kami bisa simpulkan sementara bahwa aplikasi probiotik Rika secara benar dapat meningkatkan produksi udang di tambak ramah lingkungan. Ini caranya adalah 2 kali Rika serbuk, 2 kali Rika Super, kemudian 2 kali Rika Grow, kemudian 2 kali Rika Nitro, kemudian balik lagi ke Rika Super. Mungkin yang berikutnya ini cukup 1 kali 1 kali, karena tadi diharapkan yang sudah kita tebar sebelumnya masih berada di dalam lingkungan pertambakan. Jadi cukup 1 kali 1 kali, gilir terus hingga panen. Kemudian lakukan penebaran bibit udang sesuai daya dukung lingkungan. Jadi sesuaikan apakah tambak mangrove, apakah tambak bekas sawah. Ini sangat menentukan dari keberhasilan budidaya kita. Persiapkan tambak dan air secara benar sebelum memesan bibit udang. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada kalanya petambak belum siap tambaknya, bahkan ada kalanya belum berair, tapi bibit udang telanjur dipesan.
sehingga buru-buru akibatnya apa? Begitu udang ditebar, belum memiliki makanan alaminya. Ini kesalahan-kesalahan. Padahal mestinya harus disiapkan minimal 2 minggu, sehingga pakan alami sudah tumbuh, baru udangnya datang. Sehingga udang bisa nyaman untuk mencari makan. Kemudian lakukan pengecekan udang untuk mengetahui apakah dia terkena virus, parasit, bakteri, dan sebagainya. Sambil cek pula warna airnya. Ini untuk menentukan langkah apa yang diperlukan. Apakah butuh urea, apakah butuh SP36, apakah butuh pakan yang menggunakan pakan, apakah pakannya justru dikurangi. Ini sangat menentukan. Kemudian ganti air jika memang diperlukan. Karena kalau teori zaman dulu, makin sering ganti air makin bagus. Tapi sekarang, makin sering ganti air makin resiko terkena penyakit. Karena bisa jadi air di lingkungan kita lebih buruk daripada air di dalam tambak kita. Kemudian gunakan pupuk susulan jika memang diperlukan. Kalau tidak, ya nggak usah. Hentikan pestisida, obat-obatan, dan bahan kimia. Dan diperlukan probiotik rika serbuk ke depannya agar lebih praktis penggunaannya. Jadi sekarang ini kami sedang menguji coba probiotik rika ini dalam bentuk serbuknya. Sebenarnya kami yang sudah pernah melakukan bentuk-bentuk yang lebih bagus, yaitu bentuk tablet, ada effervescent segala macam, cuman masalah harganya masih terlalu tinggi. Jadi kami masih ramu ulang, saat ini kami membuat juga rika serbuk, tapi yang secara konvensional. Yang harganya relatif murah, cuman ya jaminan mutunya belum bisa kita kendalikan. Lanjut, kira-kira tandanya ini, dengan harapan aplikasi probiotik rika merupakan solusi untuk pencegahan penyakit udang di tambak ramah lingkungan. Lanjut. Saya kira ini sekedar mengingatkan bahwa saya terlahir di kota Semarang. Ini adalah Tugu Muda. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon masukannya. Dan kalau Bapak, Ibu sekalian punya pertanyaan, silahkan bisa langsung atau chatting dan sebagainya. Monggo, mudah-mudahan berhasil secara berkelanjutan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sih 40 menit. Tuh waktuku singkat. Hilang nih. Bisa sambung lagi yang lain. Daripada menunggu. Saldi. Bisa disambung, tidak bisa. Maksudnya biar lebih banyak diskusinya. Masih bisa bicara? Mari bisa, oke. Mari mendengar pertanyaan saya. Sudah bisa dengar suara saya? Ya, ya. Oke, Pari, kita lanjutkan. Ya, ya, Pak Richard. Ya, mari sebentar, Pari, kami ajukan pertanyaannya. Sebentar ya. Ini dari Musakir Zahililizin. Bertanya, untuk tanah sulfat masam selain remediasi tanah, pengeringan dan pengapuran, apakah bisa diatasi dengan penggunaan bakteri pengurai dan jenis bakteri apa? Silakan Pak Adik. Bisa langsung saja Pak Richard? Ya langsung jawab. Ya silakan Pak Adik. Pak Musakir tadi ya. Ya. Mohon maaf Pak. Ya Pak Musakir. Biasanya kalau yang tanya masalah tambak sulfat masam ini dari daerah Kalimantan ini biasanya. yang jelas begini Pak. Kalau namanya tambak sulfat masam itu kan berasal dari dalam tanah ya. Kemasaman berasal dari dalam tanah yang pada dasarnya bisa disebabkan oleh potensi bahan organik yang tinggi di dalam dasar tambak. Nah ini kalau kita menggunakan bakteri, saya belum yakin juga sampai kemampuannya seberapa banyak. Karena yang namanya proses dekomposisi daripada bahan organik yang ada di dasar tambak tanah sulfat masam itu sangat-sangat kecil ya Pak. Dalam satu tahun itu boleh dikata kurang dari 1%.
Nah, kalau kita mengandalkan bakteri pengurai yang seperti itu, akan lambat sekali prosesnya. Akan lebih bagus kalau kita melakukan proses bioremediasi. Bioremediasi itu artinya tambah dikeringkan seperti tadi, kelihatan sampai memerah, kemudian direndam air lagi, dibuang kembali airnya, dikeringkan kembali, dan tentunya sangat bagus lagi kalau ini dilakukan pada saat-saat kita tidak berbudidaya. Misalnya, kenapa saya katakan tidak budidaya? Contoh soal macam sekarang ini bulan Juli sampai September adalah bulan yang dinamakan pasang konda. Air pasang kan rendah, tidak akan bisa masuk dengan baik. Dan kalaupun masuk, airnya kurang bagus karena patogennya cenderung tinggi. Nah, pada saat inilah kita lakukan bioremediasi. Itu akan lebih ekonomis daripada kita memanfaatkan bakteri probiotik yang kemampuannya boleh dikatakan palingan kurang dari 1% daripada bahan organik yang ada. Sementara kalau itu tambak-tambak bekas mangrove, kita tahu sendiri, perakaran di dalam tambak itu sendiri banyak sekali. Sangat sulit untuk dihilangkan dan jumlahnya banyak sekali. Itu sangat-sangat tidak ekonomis. Sebenarnya ada cara lain, Pak, kalau mau yang lebih praktis, tapi memerlukan biaya mahal. Di Thailand itu, di tambaknya CP, dasar tambaknya yang dari mangrove diangkat keluar, Pak. Diganti dengan tanah gunung. Sebenarnya ini sudah dilakukan juga di Indonesia, tepatnya di Luwuk Banggai. Di Luwuk Banggai ini sudah dilakukan, Pak. Ada perusahaan Perancis, tambaknya, tanahnya dibuang, diisi dengan tanah gunung. Ini bisa menyelesaikan. Tapi kan perlu biaya besar, Pak. Ada cara praktis yang lebih lain, Pak. Pakai HDPE atau pakai beton. Itu akan bisa juga menyelesaikan. Tapi apakah seperti itu? Kalau tambak-tambak tradisional tentunya ini sangat mahal, Pak. Jadi alangkah bagusnya kalau kita pada saat tidak produksi dengan baik, lebih baik dilakukan remediasi. Itu akan lebih ekonomis. Bukan tidak bisa, Pak, ya, dengan bakteri bisa, tapi peluangnya kecil sekali, yang terurai palingan kurang dari 1%. Saya kira demikian, Pak. Makasih. Mari kita lanjutkan. Makasih, ya. Pak Richard. Ya, ini adalah ya, silakan. Dari Melki Sado saya. Pak, atas nama Tiberius Melki Sado, PPB Kabupaten Kaloka Utara, bagaimana Pak kami bisa mendapat probiotik Rika tersebut untuk kami aplikasikan ke kelompok binaan? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Melki. Saya kira bagus sekali. Dari Kaloka Utara sebenarnya pernah juga berkunjung ke Balai kalau nggak salah. Pada dasarnya kami punya probiotik Rika ini, tapi masih dalam bentuk cair, Pak, ya. Belum yang serbuk-serbuk, kami masih uji lanjut. Yang cair ini sementara ini masih diproduksi oleh operasi kami. Jadi itu bisa didapatkan. Yang jelas sekarang pengirimannya bisa pakai jalur laut ataukah jalur udara. Cuman problemnya di masa COVID ini pesawat sangat sedikit. Jadi agak lambat ini pengiriman. Contoh soal yang lalu kami mengirim hadiah untuk cucu kami yang ada di Sulawesi Utara saja pada waktu 2 minggu baru nyampe. Pada dasarnya bisa, Pak. Ada tersedia di koperasi Maros. Silakan, Pak. Hubungi koperasi Maros, Pak, ya. Apa hubungi ini, Pak, yang nomor telepon? Iya, boleh. Atau mungkin bisa hubungi ke saya dulu juga tidak masalah. Nanti saya hubungkan ke pihak koperasinya. Boleh. Email Bapak nih, hari_@. Ini yang tadi, Pak, ya, 0812-426-3006. 0812-426-3006. 0812-426-3006. Atau email Bapak hari_atmo@yahoo.com. Ya. Iya, boleh. Baik, Pak, kita lanjutkan lagi. Pak, ini kan telah banyak produk bakteri probiotik komersial di pasaran, baik produk lokal dan impor. Namun masih banyak pembudidaya udang kurang paham cara penggunaannya, kulturnya dan penyimpanannya serta aplikasinya. Bisa jelaskan, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Justru tadi di dalam aplikasi dan kulturnya saya sedikit menjelaskan problemnya di masyarakat itu tidak paham, Pak. Probiotik ini bagus atau tidak. Mereka suka ikut-ikutan, Pak. Tambak sebelah menggunakan probiotik A, kita ikut-ikutan. Padahal bisa jadi kondisi tambaknya berbeda. Ini dari sisi probiotik. Dan yang perlu kita pahami, sekarang banyak sekali probiotik beredar.
Ada probiotik yang asal mulanya dipakai untuk di tanaman keras. Ada yang probiotik di tanaman. Ada yang semuanya dialihkan bisa digunakan ditambah. Benar tidaknya wallahu alam. Yang jelas kami sebagai lembaga riset, kami telah melakukan pengecekan beberapa jenis probiotik, Pak, yang beredar di pasaran. Ada yang mengaku jumlahnya 10.9 sel per mililiter atau sel per gram. Ternyata setelah kami cek, kepadatannya kadang tinggal 10.7 bahkan 6. Yang lebih parah lagi yang probiotik bentuk cair yang ada di pasaran. Disebut 10.9, 10.6. Ternyata setelah kami cek tinggal 10.3. Artinya sebagian dari bakteri tersebut sudah mati. Itu sebabnya kami tidak pernah menyarankan penggunaan probiotik yang secara langsung. Jadi harus dikultur terlebih dahulu. Karena kita tidak yakin bakteri probiotik ini sudah berapa lama disimpan di warung, berapa lama disimpan di toko. Itulah dia sebabnya kenapa banyak pembudidaya yang kadang tidak berhasil karena salah cara penggunaannya. Misalnya memasak, tanpa memasak, mereka mengkultur hanya menggunakan air mentah. Kita tahu air mentah itu mengandung bakteri. Ini yang perlu kita pahami. Dan sebaliknya ada juga yang menggunakan air kran, air PDAM. Katanya ini kan bersih, bisa untuk air minum. Betul. Tapi jangan lupa, kalau dia mengandung kaprolit, kaprolitnya sendiri mematikan probiotik tadi. Akhirnya begitu dikultur, yang tumbuh bakteri yang lain, bukan probiotik yang kita kultur. Itu sebabnya kenapa kami menyarankan untuk probiotik rika, kami tidak merekomendasikan menggunakan air mentah. Tapi memasaklah dulu dengan tepung dedaknya maupun tepung ikannya bersama dengan air tambaknya. Dengan harapan supaya apa yang ada di tepung, apakah di dedak, apakah di tepung ikan yang mungkin saja tercampur kepala udang. Jangan lupa, kepala udang bisa jadi masih mengandung WSSV, respon virus. Itulah sebabnya harus dimasak terlebih dahulu supaya mati. Jadi ini kuncinya. Jadi jangan disepelekan. Gunakan air masak lebih bagus. Artinya dimasak bersama-sama dengan tepung udangnya, dengan tepung dedaknya. Setelah itu yang lain tidak perlu dimasak. Misalnya penambahan molase, penambahan ragi, itu tidak perlu dimasak. Satu yang diperlukan, pada saat menambahkan probiotik, tunggu agar campuran tersebut agak dingin. Istilahnya hangat-hangat kuku. Ada cara praktis. Kita masak campuran yang tadi di sore hari, kita biarkan, nanti besok paginya baru ditambahkan probiotiknya. Itu cara praktis. Jadi tidak perlu didinginkan, dingin sendiri. Tapi kalau mendesak, diperlukan secara cepat, bisa juga. Kita siapkan air es yang ada di dalam botol, sehingga pada saat kita butuh mendinginkan cepat, masukkan saja. Dengan catatan botolnya jangan sampai pecah. Karena kalau botolnya pecah berarti bercampur lagi dengan yang campuran sudah kita siapkan untuk kultur probiotik. Saya kira untuk kulturnya demikian dan itu dikulturnya cukup 2-3 hari. Sebenarnya tidak harus 2-3 hari, cara praktis, cara pertama, apabila baunya sudah bau tape, berarti bakteri sudah jadi, bisa langsung dipakai. Hanya kadang pertama juga suka sembrono, tidak langsung dipakai, disimpan berhari-hari tanpa diaerasi. Akibatnya bakteri kan mati, Pak. Ini kan bakteri barang hidup. Jadi harus cepat dipakai begitu selesai masa kulturnya. Yang tadi cukup 2-3 hari saja. Demikian, Pak. Oke. Silakan. Baik, Pak. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bahar Supa. Mohon izin bertanya, Pak. Tambak ramah lingkungan, kenapa kan penggunaan pupuk organik, tapi hanya pupuk anorganik? Serta bagaimana aplikasi dan perbandingannya? Silakan, Pak. Terima kasih, ini yang penanya masalah pupuk. Memang, makanya saya tidak katakan bahwa ini untuk memelihara udang organik, Pak, tapi udang tanpa apa ramah lingkungan. Jadi tolong dibedakan, Pak. Kalau dibilang udang organik, ya sebaiknya pakai pupuk organik. Tapi nanti dulu, pupuk organik yang mana dulu? Yang jadi masalah kalau di masyarakat dibilang pupuk organik, orang berpikirnya menggunakan kotoran ayam. Ini yang keliru, Pak. Karena sekarang importir dari Uni Eropa, mereka tidak akan menerima udang kita apabila diketahui tambak kita menggunakan pupuk kotoran ayam. Karena itu efeknya bisa ke manusia yang memakannya. Itu kenapa tidak sarankan ke sana. Kalau pupuk organik saya kira banyak sekarang variasinya. Tadi hanya sekedar contoh saja pakai urea, SP, pupuk organik bisa digunakan. Tapi khusus di tambak-tambak yang berpasir. Kalau tambaknya berpasir,
Ya, saya kira cocok pupuk organik, dia berfungsi ganda. Satu untuk penumbukan semacam klekat untuk menyumbat bagian yang porus di tambak. Itu fungsinya pupuk organik. Dan selain itu, memang bisa digunakan, ketiganya bisa, Pak. Pupuk organik, pupuk hutan di tambak kita itu butuh apa? Apakah butuh karbon? Berarti pupuk organik. Butuh nitrogen? Berarti pupuk urea. Butuh fosfor? Berarti pupuk SP36. Saya kira demikian, bahwa kalau kebutuhannya tergantung lagi dari tekstur tambak, Pak. Tambak kita teksturnya tambak apa? Bekas apa? Misalnya tambak kita adalah bekas tambak api, bekas pohon api-api atau avicennia. Itu cenderung tekstur tanahnya adalah berpasir. Ini mungkin butuh juga pupuk organik. Tapi kalau tambak kita bekas nipah, nipah itu kandungan pupuk organiknya sudah tinggi. Jadi mungkin tidak butuh pupuk organik. Bahkan bisa jadi tidak butuh pupuk SP36 di awal penebaran. Kenapa? Tambak yang seperti itu biasanya fosfatnya tinggi. Ada cara praktis mengetes bahwa tambak kita fosfatnya tinggi. Ambil tanah, kita kepal. Ambil tanah, dikepal saja. Kalau tanah itu terkepal dengan baik dan tidak hancur, artinya fosfatnya tinggi. Jadi artinya Bapak tidak butuh pupuk dasar fosfat. Tapi bisa jadi untuk tambak yang seperti bekas nipah, jangan lupa, dia terikat oleh asam humus dari bekas nipah. Jadi Bapak masih butuh pupuk susulan, istilahnya. Tidak butuh pupuk dasar, tapi butuh pupuk susulan. Misalnya dengan penggunaan SP36 cukup 2-3 per 5 hari. Itu sudah cukup untuk menstabilkan jumlah plankton yang tumbuh. Yang jadi masalah petambak ada kalanya, dia menebar, setelah menebar tinggal pergi, tinggal nunggu panennya. Tidak pernah ngecek tambaknya. Ini problemnya, Pak. Jadi itu tadi, kita bisa ngecek apakah ini tambak cukup fosfat atau tidak dengan cara mengepal. Kalau hancur, berarti dia butuh pupuk SP36 agak banyak. Dan juga butuh pupuk organik kalau misalnya berpasir. Ini kalau urea, kita perlukan apabila airnya cenderung misalnya apakah kemerahan. Jadi itu butuh pupuk urea. Tapi kalau tambaknya sudah cukup misalnya warnanya hijau, artinya nitrogen yang ada di dalam tanah itu mungkin sudah cukup. Ini dengan cara praktis petambak tanpa kita mengukur. Idealnya semua tanah sebelum diproses untuk budidaya bagusnya diukur dulu. Cek kualitas tanahnya, CMP rasionya dan sebagainya. Tapi kalau untuk versi petambak ini akan sulit. Jadi dengan cara praktis seperti itu kita akan bisa lihat kira-kira tambak kita butuh apa. Dari warna air tadi yang pernah saya tampilkan, yang ini tadi. Warna air tadi mungkin bisa diperhatikan di situ kira-kira tambaknya butuh apa. Saya kira demikian, Pak, ya. Terima kasih. Ini selanjutnya, Pak, dari Andi. Terima kasih, Pak. Ya, ini dari Andi Sri Yulianti. Saya pengguna probiotik Rika sejak awal tahun 2020. Alhamdulillah, saya tidak terlalu khawatir dengan kondisi penyakit musim hujan ini. Mohon izin bertanya. Bisakah probiotik Rika 1 dicampur dengan probiotik Rika 2? Silakan, Pak. Maksudnya penggunaannya bersama-sama? Kalau ya, yang ya bersama-sama, Pak, ya. Maksudnya begini, Pak. Ini kan dari hasil kajian kami, dari hasil riset kami, sebenarnya kami punya macam-macam bakteri, Pak. Yang tadi saya sebut ada 4.225 isolat. Tapi akhirnya kami dapatkan dari seleksi itu kami cuma dapat 13 zat probiotik. Kemudian kami teliti dari yang 13 tadi, kami ada metode dicampur. 1, 2, 3 campur, bahkan ada 5, bahkan ada 8 jenis. Tapi ujung-ujungnya setelah kami tes, ada diuji secara campuran, secara mandiri, secara tunggal, dan sebagainya. Itulah yang kami dapatkan, metode alternatif dari Rika 1, 2, dan 3 secara bergiliran itu lebih bagus. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan aplikasi yang Rika 1 dan Rika 2 secara bersamaan, yang jadi problem adalah Rika 2 ini tumbuhnya sangat cepat. Dari kajian kami secara laboratoris seperti itu, tumbuhnya sangat cepat. Jadi dikhawatirkan kalau Rika 2-nya tumbuh secara cepat, Rika 1-nya akan kalah dalam bersaing tumbuh di dalam tambak. Jadi itulah sebabnya akhirnya kami putuskan bahwa Rika 1 harus didahulukan karena dia merupakan pengurai organik.
mengurai H2S dan untuk antifibrosis. Setelah itu berjalan 2 kali di aplikasi baru diganti H2 dengan harapan supaya kalau ada problem kelebihan amonia tadi, RIKA2 akan mengurai kembali amonia menjadi nitrit. Ini di, kenapa harus bergilir? Karena tadi itu agar di dalam sistem itu memang pada akhirnya akan bergabung, tapi di dalam sistem yang sudah berada di dalam tambak itu sendiri. Tapi kalau dalam aplikasinya kami tidak menyarankan untuk secara gabungan. Karena ini sudah hasil penelitian kami, kalau digabung malah hasilnya kurang bagus. Karena problemnya tadi yang RIKA2 justru tumbuh sangat cepat. Jadi akan mengganggu misalnya RIKA1 ataupun yang RIKA3-nya. Jadi tadi itu kalau dengan RIKA2 dia akan beralih dari amonia ke nitrit, masih dibutuhkan RIKA3 dari nitrit ke nitrat. Ini problemnya adalah kalau kita terlalu banyak nitrit juga akan terjadi udang akan keracunan karena mengalami kekurangan oksigen dan sebagainya. Yang pernah kita alami di sini, macam udang faname biasa kita dapatkan hepatopankreasnya berubah menjadi ungu. Apa masalahnya? Ternyata setelah kami amati kenapa berubah ungu, penyebabnya adalah munculnya parasit protozoa hemogregarin dalam darah udang. Jadi kami amati di situ hemogregarinnya terlalu banyak dan itu pada akhirnya akan beralih ke hepato yang akhirnya warnanya itu ungu. Dan itu merupakan pertanda bahwa di situ terlalu tinggi nitritnya. Artinya udang sudah mulai keracunan. Itu sebabnya udang demikian biasanya harganya sedikit turun dari harga normalnya. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak dari Anwar Rahman. Jadi tidak boleh campur, Pak ya. Ya. Baik, Pak dari Anwar Rahman nih, dari Luhkan Kolaka Utara. Bagaimana jika bahan fermentasi dengan menggunakan pakan ikan? Apakah harus dimasak terlebih dahulu? Coba, Pak. Boleh. Sebenarnya kalau keterpaksaan ini kalau terpaksa Pak ya, kalau di lokasi sulit mendapatkan dedak, sulit mendapatkan tepung ikan, ada kalanya orang bisa menggunakan pakan, menggunakan pelet yang sudah kira-kira tidak dimanfaatkan lagi, itu boleh dipakai. Dengan catatan tetap harus dimasak. Ini syaratnya harus dimasak. Kenapa? Karena pakan itu kita tidak yakin apakah dia mengandung bakteri atau tidak. Apalagi kalau pakan yang istilahnya sudah pakan kadaluarsa, bisa jadi bukan bakteri lagi Pak, jamur bisa jadi juga ada di dalamnya. Jadi alangkah bijaksananya kalau kita menggantikan tadi tepung ikan dan dedak dengan menggunakan pakan boleh, tapi tolong perhitungkan kebutuhan dari proteinnya. Contoh soal tepung ikan, secara umum tepung ikan ini mengandung protein kira-kira 65%. Jadi kalau kita menggunakan pakan, pakan itu kira-kira mengandung protein dan antara 30-38%. Kalau pakannya pakan udang ya 38%, kalau pakan ikan paling 30%. Artinya kita butuhnya 2 kali lipatnya. Jadi kalau butuh misalnya tepung ikan 400 gram, jadi kita membutuhkan pelet 800 gram. Kira-kira perbandingannya harus disetarakan seperti itu agar CMP rasionya tetap terpenuhi, Pak. Jadi bukan langsung pakan itu begitu saja, tetap harus dimasak, Pak. Istilah kami hukumnya wajib memasak semua campuran, karena untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri. Saya kira demikian, Pak. Ya baik, masak ya. Ini pertanyaan lagi, Pak, diulangi lagi, Pak Muzakir Jalil. Mohon izin tanya lagi, Pak. Sekarang ini lagi marak penggunaan bakteri Akan. Internal. Mohon izin, Pak, tanya lagi. Sekarang ini lagi marak. Bagaimana? Ini ada lagi dari pertanyaan lagi nih dari Musakir Jalil, Pak. Ya. Ya. Baik, Pak, dengar, Pak. Kita lanjutkan, Pak, ya. Maksudnya tadi ini mau nanya maksudnya lagi. Tadi ada pertanyaan lagi, ya. Ya, silakan. Dari Musakir Jalil, Pak. Sekarang ini lagi maraknya maksudnya menggunakan bakteri apa tadi, Pak? Bentar dulu. Saya baca dulu sebentar ya, Pak. Saya baca ini. Sekarang ini Ya, silakan baca dulu, Pak. Penggunaan bakteri pencernaan yang dicampurkan ke pakan udang seperti Lactobacillus. Apakah produk RIKA yang bisa dipakai untuk campuran pakan udang? Sudah, Pak. Ya, udah. Sebenarnya, ya sudah. Yang jelas kalau bakterinya jenisnya Lactobacillus, prosesnya adalah untuk di dalam pencernaan dari apa?
hewan yang kita berikan. Jadi biasanya campurkan ke dalam pakan. Kalau lactobacillus sebenarnya kalau kita mau jujur, Pak, lactobacillus mestinya cocok untuk hewan terestrial, artinya untuk hewan darat. Misalnya apakah untuk sapi, kambing, ayam, tapi bukan untuk hewan air. Untuk hewan air sebaiknya yang jenis bacillus. Karena ini agak sedikit beda, Pak, ya. Bukan berat, tapi bisa. Kemudian kalau ditanyakan tadi apakah bakteri probiotik kami bisa campurkan ke dalam pakan, pada dasarnya ya silakan saja, asal prosesnya benar. Maksudnya prosesnya benar ya, kita tahu kalau dicampurkan dalam pakan, prosesnya dalam pembuatan pakan membutuhkan suhu tinggi biasanya. Nah kalau kelewat tinggi kan akan mati bakterinya, jadi apa manfaatnya? Ketika suhunya tinggi, bakterinya pun ikut mati. Pada prinsipnya kita menggunakan bakteri probiotik ini harapannya ada yang berfungsi di air, ada yang berfungsi nanti pada akhirnya akan membantu dalam proses pencernaannya dari udang dan bisa juga menumbuhkan dari udang. Misalnya bakteri yang probiotik RIKA2 dia berfungsi untuk membantu pencernaan daripada udang. Bisa digunakan, tapi tanpa harus melalui pakan. Kalau dia berada di dalam sistem kan otomatis udangnya akan ikut meminumnya, Pak, bersama bakterinya. Jadi tidak perlu dia harus dipaksakan melalui pakan. Saya kira demikian, Pak, ya. Terima kasih. Pak, kalau ditanyakan jenis lactobacillus dan bacillus, itu paling tepat, Pak, untuk menekan bakteri jahat, Pak? Sebenarnya kalau bicara masalah jenis yang tadi saya katakan, Pak, kalau lactobacillus ini lebih tepat digunakan untuk hewan terestrial. Hewan darat maksudnya. Sedangkan bacillus ini lebih tepat digunakan di hewan air, ya artinya termasuk udang. Tapi bukan berarti lactobacillus tidak bisa dipakai, bisa. Hanya menurut saya istilahnya kurang tepat. Bukan tidak bisa, dicampurkan juga boleh loh. Artinya kita bisa kombinasi misalnya di media, di airnya, di air tambaknya menggunakan bakteri yang bacillus, tapi kemudian yang melalui pakan bisa juga lactobacillus dicampurkan, tidak masalah. Artinya ganda, Pak, bisa bersinergi. Jadi sebenarnya bakteri probiotik ini bisa dikombinasikan dengan apapun metode untuk pencegahan penyakit. Termasuk tadi yang melalui pakan, boleh. Dan ada kelebihannya, Pak, lagi, Pak, yang probiotik RIKA kami ini. Kami sudah uji bisa hidup di air tawar sampai air bersalinitas 100 promen. Artinya bisa digunakan di budidaya air tawar, termasuk budidaya lele, budidaya nila, dan sebagainya. Silakan. Oke, Pak. Kita lanjutkan lagi, Pak, ya. Ya, silakan, Pak Risa. Rohama Daud, terima kasih pencerahannya. Kapan probiotik bisa dirilis ke pasar? Karena banyak petambak yang sering bertanya bagaimana mendapatkan probiotik RIKA. Ya, terima kasih penanya. Saya kira probiotik RIKA ini memang sudah beredar di masyarakat, cuman belum disimpan di toko atau di pasaran. Karena itu tadi jumlahnya masih terbatas, baru diproduksi oleh koperasi kami sendiri, jadi biar masyarakat penasaran, Pak. Kalau dia butuh biar menelpon kami, biar kami kirimkan. Tapi ke depan kalau ini sudah istilahnya link dengan perusahaan, dengan level bisnis, barangkali ada pabrikan yang ingin berkolaborasi dengan kami, silakan. Supaya bisa lebih meluas dan lebih mendunia. Apalagi kalau bentuknya sudah serbuk, Pak, ya. Bisa mendunia. Karena problemnya, Pak, kalau bentuknya masih cair seperti ini sangat masalah. Ketika pengiriman lewat pesawat, Garuda mengendaki harus dimasukkan di dalam styrofoam khusus Garuda, kemudian dipak dengan kayu, dan ongkos pengirimannya bisa selangit. Kemarin kami sempat bertanya kepada GMA, kalau kita mengirim misalnya 30 botol ini ke Samarinda, itu dibutuhkan plus pengepakannya dianggap menjadi 40 kilo. Dibutuhkan biayanya per kilonya adalah 51.000. Jadi kalau kita mengirim 30 botol ini, ongkos kirimnya saja lebih 2 juta rupiah. Ini problemnya. Makanya tadi di akhir saya katakan, ke depan kalau ada pebisnis yang berminat bisa melakukan kerjasama dengan pembuatan probiotik serbuk, sehingga bisa lebih mudah untuk proses pengirimannya ke lain daerah. Saya kira demikian, Pak. Pak, ini probiotik udah bikin hak patennya, Pak?
Sudah ada patennya ada dua, kemudian sertifikasinya juga ada dari Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan. Oke, Pak, ini Bapak bisa jelaskan nih Pak, Bapak ini kan saya lihat di aplikasi berita di Pankep Pinrang, Pak. Itu Luwu Timur tanggal 17 sampai 19 Oktober. Gimana Pak, 2019 Pak, gimana apa yang Bapak jelaskan, terus apa keuntungannya Pak dengan probiotik Lika untuk sosial keuangan, untuk ini Pak, bagian keuangan Pak, sosial ekonominya Pak, silakan. Kalau penggunaan probiotik Lika ini di skala tambak tradisional atau tambak ekstensif, ini cukup menguntungkan. Pemakaiannya cukup sekali dalam satu minggu, berurutan saja. Misalnya minggu sekarang digunakan Rika 1 dan pemakaiannya sangat sedikit, hanya 2 liter per hektar tambak, itu kondisi tambak tradisional. 2 liternya pun bukan 2 liter 2 botol begini, tidak. 2 liter itu berasal dari campuran yang tadi itu, contoh soal tadi untuk kebutuhan 20 liter air tambak, tadi itu butuhnya hanya 200 mili, Pak. Jadi satu botol ini sebenarnya bisa menjadi 95 liter. Artinya kalau kita menggunakannya itu secara kelompok, itu akan sangat ekonomis. Jangan masing-masing menggunakan sendiri, kultur sendiri, tidak. Sebaiknya dalam kelompok, misalnya kelompok 10 hektar. Kalau 10 hektar berarti kan bisa kulturnya cukup 20 liter. Yang tadi saya berikan contoh tadi, dibutuhkannya hanya 200 mili. Jadi kalau dihitung-hitung secara ekonomisnya, kebutuhan per aplikasi artinya per minggu, palingan hanya sekitar Rp15.000. Dan dalam tambak tradisional atau ekstensif tadi, pemakaian palingan hanya 12 kali, atau paling tinggi 16 kali, 16 minggu. Itu sudah paling tinggi, kalau tambak ekstensif biasanya 3 bulan sudah panen. Ya anggap saja 16 minggu, dikali dengan Rp15.000, palingan hanya butuh berapa, nggak sampai Rp300.000. Dan itu bisa menghasilkan tambahan produksi, tambahan pendapatan hingga 3 jutaan. Artinya untuk kelas tambak ekstensif, itu secara ekonomisnya untuk tambak tradisional. Sedangkan di tambak intensif tadi yang saya katakan bisa meningkat sampai 30%. Bukan main, Pak, 30% kalau di tambak intensif. Itu sangat tinggi itu, Pak, kali-kalinya. Karena 30% artinya 500 kilo. 500 kilo kalau udang windu, 1 kilonya size 30, saat ini bisa sampai 100 ribu. Jadi 500 kilo kayak 100 ribu, perbedaannya bisa 50 juta. Ya. Perbedaannya saja. Yaitu itu sekedar gambaran kira-kira disitulah manfaatnya probiotik untuk memperbaiki lingkungan. Saya kira demikian, Pak. Makasih. Bapak tadi katakan bahwa di udang Paname juga bisa dipakai aplikasi probiotik, Pak. Gimana, Pak? Silahkan. Terima kasih, Pak. Kalau probiotik Rika ini dipakai di udang Paname, yang pernah kami coba, dengan kepadatan tebar hanya 6 ekor per meter persegi di tambak tradisional di Supak Pinrang, kami mampu mendapatkan penghasilan tambahan, tadi tambahan produksi sekitar 200 sampai 250 kilo per hektar tambak. Dari biasanya normalnya produksi Paname hanya 600 kilo, ini pun kalau airnya tinggi. Jadi sebenarnya ada sedikit beda dengan Lembindu, Pak ya. Kalau udang Paname, prinsipnya makin dalam air, makin bisa produksinya makin tinggi. Seandainya airnya bisa 1 meter, maka produksi di udang tambak tersebut bisa sampai 1 ton. Itu dari pengujian kami, baik yang di Baru maupun yang di Selayar. Dengan kedalaman air sekitar 1 meter bisa produksi 1 ton. Tambak tradisional tanpa kincir. Nah itu tadi yang kasus di Supak Pinrang. Ini kami hanya dengan kepadatan 6 ekor saja ternyata bisa menghasilkan sampai 800 kilo. Sedangkan di tambak yang lain yang milik masyarakat paling tinggi hanya 600 kilo. Sama juga yang baru-baru ini kami lakukan di Mamuju, Sulawesi Barat. Itu juga demikian dengan kepadatan tebar 6 ekor per meter persegi, karena kami tahu kedalaman air di sana hanya bisa 60 cm. Sehingga dengan dasar kepadatan tinggi air yang 60 cm, dengan target palingan 600 kilo. Ternyata kami bisa produksi sampai 840 kilo Pak, per hektar. Artinya ada kenaikan sekitar 40% daripada kondisi
yang dialami oleh masyarakat. Itu kelebihannya tapi terlebih itu, Pak. Kalau ditambah intensif, kami pernah coba juga ditambah dengan kepadatan 300 ekor per meter persegi, bahkan 1000 ekor per meter persegi. Yang 300 ekor tadi kami bisa dapatkan 4 ton per 0,1 hektar, Pak. 0,1 hektar bisa dapat 4 ton. Yang tadi dengan kedapatan 1000 ekor, dengan luas 0,1 hektar, ternyata kami juga bisa menghasilkan lebih 10 ton. Itu sekedar contoh-contoh saja bahwa sebenarnya bisa dipakai dimanapun berada. Cuman harus ada tambahan. Tambahannya apa? Tetesan molase. Kenapa? Untuk mengimbangi kelebihan dari amonia yang ada di dalam tambak. Sehingga terjadi perimbangan CNP rasio, Pak. Ini juga harus dipertimbangkan, bukan sekedar mengurai, tapi menyeimbangkan lingkungan supaya tepat bisa cukup nyaman bagi udang yang kita pelihara. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik. Pak, tadi di kesimpulan Bapak dikatakan itu menghentikan pestisida, obat, dan bahan kimia. Bisa dijelaskan sekali lagi. Juga ini apa kaitannya dengan pasar terbesar yang diekspor ke Amerika dan Eropa? Silakan, Pak. Saya kira benar sekali, Pak. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak berbudidaya ramah lingkungan, maka importir tidak mau membeli udang kita. Ini dulu pernah kejadian, Pak. Udang dari Sulawesi Selatan, 4 kontainer dikembalikan dari Eropa karena terbukti mengandung antibiotik. Ini dulu, Pak, ya. Sebenarnya kami dulu juga pernah memantau pakan-pakan yang beredar di pasaran. Ternyata memang beberapa kami dapatkan ada mengandung kloramfenicol. Tapi mohon maaf, karena kami tidak punya kewenangan untuk menegur secara langsung. Jadi yang kami lakukan adalah secara bisik-bisik, Pak. Jadi kami bisiki saja pabrikan, kenapa ini pakanmu mengandung kloramfenicol? Akhirnya berikutnya mereka sudah menghilang. Karena kalau dia tetap, tentu kami akan laporkan ke atas. Tapi kan itu sudah terjadi, jadi aman lah. Yang jelas yang benar-benar kejadian, di Sulawesi Selatan ada 4 kontainer pernah dikembalikan oleh Eropa karena mengandung salah satu dari antibiotik yang... Kemudian masalah pestisida, ya sama saja. Kalau Uni Eropa maunya bukan sekedar mengikuti budidaya ramah lingkungan, tapi CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Ini lebih ekstrim lagi, Pak. Di area tambak tidak boleh lagi ada ternak. Tidak boleh ada sapi, kambing, ayam. Bahkan tikus pun dilarang masuk, Pak. Ini akan sangat sulit, ya. Itu kan versi-versi mereka. Memang mereka menghendaki sesuatu yang organik. Apalagi kalau di Pindrang, ada namanya itu PT Atina, yang mereka khusus ekspor udang bumbu ke Jepang. Mereka bahkan tidak mau menggunakan pakan. Bukan lagi tidak boleh ini, pakan pun tidak boleh. Karena mereka kekhawatiran di dalam pakan itu bisa jadi ada campuran yang lain yang kita tidak inginkan. Apakah antibiotik, apakah dia mengandung darah, dan sebagainya. Karena kita alami sekarang banyak udang terkendala serangan parasit hemokrikarin yang memakan darah udang. Ini yang perlu kita waspadai juga. Jadi kedepannya ya, kita memang harus budidaya secara lebih ramah lingkungan. Kalau belum bisa dikatakan budidaya udang organik. Karena udang organik resikonya berat sekali, Pak. Tidak boleh pakai pakan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir, Pak. Ini kan Bapak udah ada Rika 1, Rika Super, Rika 2, Rika Grow, Rika 3, Rika Mitro, ada Rika 4, ada Rika 5. Pak, kira-kira ada rencana lagi nggak ke depannya lagi? Apalagi dikembangkan? Mungkin pakai, atau Bapak tadi, Rika Serbuk. Satu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana, Pak, tadi untuk menangani yang tadi Bapak mau misalkan bawa pakai packaging-nya, Pak, dirubah supaya lebih aman dan lebih murah? Silakan, Pak. Ya, kedepannya harapannya seandainya ada pihak pabrikan yang mau bekerja sama untuk membuat produk probiotik Rika ini dalam bentuk serbuk, itu ya akan lebih bagus. Karena dengan bentuk serbuk jelas mudah ditransportasi kemana saja, dengan relatif lebih mudah dan lebih murah. Dan dalam aplikasinya juga mungkin relatif lebih mudah. Hanya kita butuh diaktifkan saja beberapa jam, baru diaplikasi. Tanpa harus membutuhkan tambahan-tambahan dari bahan-bahan fermentasi yang tadi saya sebutkan. Itu kemudahannya.
Cuman yang perlu kita waspadai, yang orang suka lupakan, bahwa apabila kita sudah pakai produk serbuk harapannya, pasti itu bagus. Ini yang tidak benar. Karena apapun bentuknya, dia bentuk serbuk, bentuk cair, kalau bentuk serbuk memang mengalami kematian juga. Namanya ini barang hidup, Pak. Yang pernah tadi saya katakan, kalau dia awalnya 10-9, artinya ada 1 miliar sel per gram, ternyata yang kami dapatkan tinggal 10 juta sel per gram. Ini dari fakta yang kami peroleh. Apa yang ada di pasaran ternyata yang dinyatakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedang probiotik yang bentuk cair tentunya akan lebih cepat mati lagi. Ini problemnya. Makanya karena kita tidak paham berapa lama ini probiotik sudah berada di pasaran, jadi kami tetap rekomendasinya harus dikultur terlebih dahulu sebelum digunakan. Itu kira-kira demikian, Mbak. Jadi kalau ada pabrikan yang berminat, saya kira itu akan lebih bagus sehingga bisa lebih mudah penyebarannya kemana-mana. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Bari untuk penampilan kita hari ini. Untuk narasumber kita, untuk Insinyur Muharyadi Atmo Marsono MSC. Jangan lupa juga di layar dibikin subscribe untuk bisa sebarkan pengetahuan yang sangat bagi. Terima kasih Pak Hari untuk penampilannya. Terima kasih. Terima dan kasih, salam sama-sama. Selamat siang. Ya. Pak Hari, makasih banget Pak Hari.